Di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Auliansyah Lubis mengatakan tentang penyelidikan kasus dugaan pornografi yang menyeret Dea OnlyFans masih berlangsung penyelidikannya. Menurut Auli, para penyidik telah memeriksa Google Drive Dea OnlyFans. Dan dari sanalah ditemukan 76 video serta banyak gambar orang tidak berbusana. Menurut keterangan Dea OnlyFans, video itu sempat dibeli oleh seorang komedian terkenal yang berinisial M. Auliansyah juga menyebut komedian dengan inisial M ini akan dipanggil dan dimintai keterangan. Dea OnlyFans menjalani pemeriksaan tambahan selama 4 jam lamanya. Gitu. Jadi gitu lah teman-teman. Aduh, tadi gue dorong kayak orang ketangkep sabu aja. Tadi berapa pertanyaan saya? Saya bang? Tadi berapa pertanyaan? Udah dijawab tadi sama saya, saudaraku. Berapa? Aku tidak ingat pertanyaannya berapa. Nah, ini jadi konsumsi pribadi yang gak sempat disebarin. Masih juga pribadi, karena masuk bayar tiba-tiba nyebarin lagi. Mungkin. Bayar dulu baru gue kasih. Tapi enggak dong kak, tidak aku lakuin kak. Gitu teman-teman. Saya sempat kaget gak sih ketika nama lo terlibat gitu. Kenapa? Sempat kaget gak sih ketika nama lo akhirnya disebut terlibat di dia. Ya kaget mas, kaget saya. Sempat kemarin kan komedian inisial M. Ya. Saya udah bilang sama mas saya, kalau ini siapa M nih? Marcel bukan? Bukan mah, Mandra sih. Kan bercanda. Iya, dan gue udah tahu juga itu dia ya, pasti gue lah gitu. Tapi gitu teman-teman, mohon maaf atas kegaduhan ini. Perilaku gue memang tidak bisa dibenarkan. Tapi yang gue lakukan hanya untuk menolong sih sebenarnya. Dan rasa iba.